Bupati Tanah Bumbu Zairullah Ashar mengaktifkan kembali kegiatan Majelis Lailatul Jumat di Masjid Darul Ashar Jalan Batu Benawa, Kecamatan Simpang 4. Majelis Ilmu Agama yang dimulai sejak 2006 lalu, kini dibuka kembali sejak Kamis malam lalu. Setelah sekian lama sempat terhenti, kini Majelis Lailatul Jumat kembali dibuka. Mengawali pengajian malam Jumat, khusus dihadiri ribuan jemaah yang sebagian besar dari pegawai di lingkup Pemkab Tanah Bumbu. Kegiatan majelis ini selain melaksanakan perintah agama dengan meningkatkan pengetahuan, juga untuk meningkatkan silaturahmi. Adapun kegiatan majelis taklim Lailatul Jumat Darul Ashar diisi dengan sholat maghrib dan isya berjamaah. Pembacaan haul jamaah, pembacaan simtu duror, syair, maulid, dan ceramah agama. Turut hadir Ustadz Hidayatullah, Habib Yahya Al-Muhdor, Ketua MUI Tanah Bumbu, dan sejumlah Ustadz. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainis melaporkan.